harapan saya tentunya dengan sarung rumah terima ini menjadi awal untuk melangkah kerjaan untuk buku yang terpilih. Yang pertama harus bisa menyusulkan, yang kedua harus bisa merangkul semua pihak, jangan merangkul pendukungnya saja, tapi semua elemen-elemen yang ada yang baik yang tadi mencintai itu harus dirangkul karena semuanya warga mereka. Kemudian yang ketiga harus bisa terbangun komunikasi yang baik dengan semua pihak sehingga pelaksanaan roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik, dapatkan manajemen dengan lembaga yang ada. Apresiasi untuk para pejabat itu sendiri, Pak. Ini kan salah satu tugas yang lumayan agak berat terkait dengan apa yang pengen diapresiasikan kepada pejabat sendiri. Yang pertama kerja keras mereka ya dengan adanya pejabat sehingga pelaksanaan tinggi ini bisa berjalan dengan lancar. Karena tanpa ada pejabat tidak mungkin pelaksanaan tinggi ini akan terlaksana. Karena sebagai filter, sebagai penyambung kepentingan antara calon yang ada dengan pemerintahan baik lebih tinggi maupun daerah. Sehingga kerja keras mereka akhirnya membuahkan hasil dengan baik, terpilih tanpa ekses dan sukses. Kacamata berarti kan ke depan mereka akan ditarik kembali. Ya, tarik kembali ke kecamatan karena selama ini pejabat ini kan pelaksana kecamatan semua. Jadi kembali kepada fungsi mereka masing-masing. Kacamata punten. Harapannya sendiri Pak. Ya, harapannya tentunya dengan telaksannya kubu terpilih maupun bawa ini bisa membawa desanya masing-masing kepada desa yang lebih baik, lebih maju. Pak Cemat Bunten, untuk ada pesan khusus nggak dari Bapak untuk mereka? Ya, yang pesan saya yang pertama fokuskan kinerja ya. Tekan barisan, fokuskan kinerja sehingga pelaksanaan di tahun anggaran 2020 ini bisa berjalan dengan lancar. Khususnya, pesan khusus saya adalah segera selesaikan APBD tahun 2020. Gitu ya. Nah, terus untuk masalah penggantian-penggantian aparat desa itu seperti apa? Ada nggak? Ada pesan yang disampaikan nggak? Atau ada trik-trik sendiri? Agenda mereka ya, agenda Pak Kowo saya juga tidak tahu. Ya nggak, barangkali ini perangkat desa juga kan sudah ada. Tidak perlu diganti. Ya iya, maksudnya barangkali ada trik sendiri untuk mengganti mereka atau gimana? Nggak perlu. Sekiranya ada penggantian gimana Pak Kowo? Ya paling mengisi kekosongan saja. Karena ada beberapa desa yang memang kosong. Oh gitu ya? Seperti Mugede, banyak yang kosong. Mulur juga kosong. Ya, siap-siap. Siap, cuman.